Masih menyaksikan Bengkulu hari ini. Saudara, bulan suci Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah bagi penjual takjil di kota Bengkulu. Lantaran ramainya pengunjung yang datang berdampak meningkatnya omset penjual takjil. Sejumlah penjual takjil mulai merasakan berkah bulan suci Ramadan. Lantaran takjil yang dijual banyak dibeli masyarakat untuk menumbur buka puasa. Seperti yang terlihat di Jalan Semangka Pasar Ponorama Kota Bengkulu. Para penjual takjil musiman mulai membuka lapak dari pukul 2 siang hingga pukul 5 sore. Takjil yang dijual cukup beragam, seperti gorengan, buah kurma, aneka kue, dan berbagai minuman pelepas dahaga. Salah seorang penjual takjil musiman, As, menuturkan, omset perharinya yang didapat yakni berkisar ratusan ribu rupiah. Ini ya, mbaknya dari jam 2 sampai jam 4. Jam-jam ramai itu jam berapa kira? Yang orang ramai datang jam berapa kira? Kira-kira jam 5, jam 4, jam 5 lah, jam 5 sampai azan itu orang ramai. Jam-jam 2 ya? Biasanya ramai-ramai itu jam berapa sekitaran itu? Jam 6. Para penjual mengaku omset yang didapat saat ini cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari. Dari Kota Bengkulu, Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan.